والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul, bertemu dan bersua kembali dalam suatu rangkaian acara, yakni acara hiburan, Rentak Kudo. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini izinlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, pertama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung beserta staf, Bapak Ketua dan anggota BPD Desa Tanjung, seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para penggemar Rally Rentak Kudo yang berhadir pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama ucapan terima kasih kepada Rapid Musik yang telah dapat memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Sebelum Tari Rentak Kudo kita laksanakan, kami menyampaikan kepada seluruh bapak-bapak terutama pemuda agar dapat menjaga ketertiban, keamanan dan tidak ada membawa minuman-minuman keras di tempat keramaian kita ini. Kemudian baik juga sebelum bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke tempat acara keramaian ini, ada baiknya kita mengecek kembali kalau ada rumah kita tak terkunci pintu maupun jendela, ataupun api yang tidak kita padamkan, supaya dapat kita mengecek kembali ke rumah kita masing-masing. Jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seterusnya kami akan membaca susunan acara pernikahan anak kemenakan kita Pipin Maisaroh binti Sahrial dengan saudara Al-Habis Pranata bin Effendi pada hari Rabu besok tanggal 24 Juni 2024, dengan susunan acara sebagai berikut. Satu, sebagai koordinator laki-laki, yakni bapak ataupun kakanda kami Jamsir atau Nanggur Kipin, yaitu panitia koordinator panitia laki-laki. Kemudian panitia di rumah sepangkalan, yang pertama saudara Pak Ega, yang kedua saudara Pak Laras, yang ketiga saudara Pak Indah. Kemudian panitia di rumah Tinuana, pertama Bapak Nori, yang kedua Alang, yang ketiga Pak Ginda, yang keempat Eko. Kemudian panitia masak-masak bagian wanita, yang pertama ibunda kami Dafrina dan ibunda kami Tinu Saproni. Itulah susunan panitia pada pagi espresso. Kemudian ada juga terima ceramata dari tuan rumah sebanyak dua orang,
Yang pertama anak batina atau anak buah cucu atau nangguk hei dari dusun air mati. Yang kedua anak betina Dino dan Ri dari dusun Kota Panjang. Nah, itulah yang menerima citramata dari Sepengkalan untuk dapat menaiki rumah Sepengkalan yang telah kami sebutkan nama tadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kepada Rapid Music. Terima kasih. Thank you.
I'm not afraid.
Si Padri Dato.